Innalillahi, kabar duka hancurkan hati Dian Sastro. Pindu ditinggalkan sosok tersayang jelang tahun 2023. Innalillahi, kabar duka dibagikan artis cantik Dian Sastro. Sang artis membagikan kabar duka dengan tulisan yang menyayat hati menjelang 2023. Tampak dalam unggahan, Dian Sastro tampak begitu kehilangan ditinggalkan sosok orang tersayang menjelang tahun 2023. Kesedihan dan kepiluan Dian Sastro ini terlihat ketika dirinya memajang foto kenangan mendiang yang tersayang hingga pengikut dan netizen ikut sedih. Dian Sastro belum lama ini membagikan kabar duka melalui akun Instagramnya. Dari unggahannya itu, Dian Sastro memajang foto lawasnya yang terlihat masih muda dan baru beranjak dewasa. Dalam foto tersebut tampak sangat cantik dalam balutan busana hitam, terlihat juga tampilan sederhana dengan rambut yang terikat. Terlihat jelas dalam foto tersebut Dian Sastro berfoto bersama sahabatnya yang akrab disapa Baul. Kedua wanita dalam foto tersebut sepintas sangat mirip dan tampak cantik. Ada juga foto lain di mana Dian Sastro seperti sedang menghabiskan waktu bersama ketiga sahabatnya, termasuk ada Baul di sana. Dari foto tersebut sangat jelas keakraban dan ikatan persahabatan yang sangat kuat seperti sudah menjadi saudara. Dian Sastro sepertinya mengunggah foto-foto tersebut untuk mengenang kepergian sahabatnya yang bernama Baul yang belum lama ini meninggal dunia. Terlihat kesedihan dari raut wajah Dian Sastro melepas kepergian sahabat tercintanya. Dian Sastro mengatakan jika kepergian sahabatnya begitu cepat, pergi terlalu cepat Baul meninggal dunia, kata Dian Sastro. Bahkan Dian Sastro mengatakan jika dirinya tidak akan bisa melupakan sahabatnya itu. Kami tidak akan pernah melupakanmu, teman lamaku sekitar tahun 1997. Doa untuk keluarga dan orang tersayang, ujarnya. Dalam keterangan di media sosialnya, Dian Sastro tidak memberitahu penyebab kematian sahabatnya itu. Namun ada beberapa rekan Dian Sastro yang menjelaskannya di kolom komentar jika Baul meninggal akibat kecelakaan bersama keluarganya. Informasi lainnya, suami sahabat dan anak-anaknya mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Ini temannya Mbak Dian, ceritanya meninggal di luar negeri karena kecelakaan lalu lintas ya, imbu akun netizen. Motor Honda langgar lampu merah di perempatan dan nabrak mobil yang ditumpangi 5 orang. 2 penumpang perempuan masing-masing usia 41 dan 69 tewas. 3 lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dalam keadaan stabil. Nama-nama korban meninggal tidak dipublikasikan terlebih dahulu, tulis netizen lain. Turut berduka cita Baul, my third friend. Tidak disangka seangkatan dan seumuran tapi pergi lebih dahulu. Semoga suami dan anak-anaknya bisa tertolong selamat semua. Juga keluarga lainnya semoga tertolong bisa selamat semua, kata netizen lain. Turut berduka cita atas kehilangan teman terkasih, imbu akun netizen. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, timpal akun netizen lain.